Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di hutan nih teman-teman. Ini lihat, kita mau mencari keberadaan suku mante di tempat ini. Ini ada teman-teman kita. Halo, halo teman, woi. Halo. Nah, ini penasaran orang ini untuk mencari keberadaan mante ya teman-teman. Kita mau ke sana. Ini ya, lokasinya ya. Memang agak di pinggir-pinggiran jurang ini ya. Jadi ya. Ini lokasinya teman-teman. Ya agak ini ya, agak menyeramkan juga ya lokasinya. Itu ada teman kita di sebelah sana. Kita mau menyelusuri ya teman-teman. Ini. Oke. Wah, ini ada jurang. Ini lihat pohonnya, rantingnya banyak sekali ya. Teman-teman bisa lihat ya. Wah, cukup panas, cukup terik matahari. Tuh, ya kita tidak berani untuk turun ke bawah ya. Suara-suara suara asli alam ya. Pohonnya besar-besar sekali teman-teman. Ini ya, lihat, bisa kita lihat sendiri keberadaannya. Sering muncul ya, sering sini ada kemunculan orang kerdil, orang manusia kerdil ya. Ini dia. Kita balik ke sana dulu, kita mau menjumpai atau menemani kita bersama tim kita tadi. Itu teman kita di sebelah sana itu penasaran ada keberadaannya. Ini dia. Ini lihat ya. Oke, terus ikuti ya perjalanan saya merekam keberadaan orang primitif di sini, orang suku Mante. Oke teman-teman, terus pantau ya perkembangan. Dia sering ada di sekitar. Wah, itu apa tuh di sebelah sana tuh? Tuh di bawah sana. Ini jurang nih teman-teman. Lihat, perhatikan. Di bawah sana jurang ini ya. Di bawah sana kelihatannya ada jurang. Wah, serem sekali nih ya.
Ikutin terus ya teman-teman perjalanan saya untuk mencari keberadaan orang pedalaman manusia kerdil seperti Spumante ya. Ini dia. Terus. Oke, ikutin terus. Di sekitar sini lokasinya. Lihat, teman-teman bisa perhatikan. Ini ada Spumante sering berkumpul di tempat yang seperti ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video ke selanjutnya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.